Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ini kita senantiasa selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita selalu sehat walafiat. Dan selamat tahun baru bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Indonesia Timur. Karena sudah memasuki tahun 2021. Dan semoga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan rutinitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang Kaleidoskop 2020. 4 pria yang viral di tahun 2020 karena punya wajah cantik bikin inkari. Siapa saja? Yang pertama, seorang remaja pria yang diketahui berasal dari Rusia dan tinggal di Cina ini sempat menggegerkan pengguna internet karena penampilan dirinya. Tak seperti pria kebanyakan, remaja yang diketahui bernama Misa itu memiliki paras yang cantik hingga membuat para wanita jadi merasa ingkar. Potret Misa dibagikan oleh akun Twitter bernama Ariesha Sagita dan kemudian menjadi viral. Pada video tersebut terlihat Misa memiliki hidung yang mancung, rahang tirus dan rambut bob sebahu. Selain itu dirinya juga memiliki senyum yang manis. Itulah pria yang pertama yang memiliki Misa, pria yang berparas cantik. Yang kedua, Bambang Ramadan. Ya, Bambang Ramadan, pria berparas cantik. Pria bernama Bambang Ramadan juga sempat menjadi viral di TikTok karena memiliki paras yang cantik. Bambang sendiri memang terlihat memiliki mata yang besar, alis tebal dan rapi, serta wajah oval dengan lagu lancip. Tak hanya itu saja, rambut panjangnya yang bergelombang juga membuatnya jadi semakin mirip dengan perempuan. Uniknya lagi, Bambang sendiri sempat menceritakan bahwa ketika berada di dalam kandungan, dia sempat diprediksi dokter berjenis kelamin perempuan karena penampilannya itu. Tak sedikit orang yang mengiranya seorang perempuan. Yang ketiga, Chrome. Salah satu cosplayer wanita asal Cina yang bernama Chrome sempat menjadi perbincangan hangat karena penampilannya. Chrome yang memiliki wajah imut dan cantik itu ternyata merupakan seorang pria. Hanya orang yang tidak menyangka akan hal itu. Dulunya Chrome adalah seorang mantan guru seni. Kini dirinya bekerja penuh waktu sebagai cosplayer. Dia sering mengunggah foto-fotonya menjadi cosplayer di akun Weibo miliknya. Yang keempat, Abdussalam Firdaus Abdul Aziz. Abdussalam Firdaus, pria berparas cantik. Pria asal Malaysia yang bernama Abdussalam Firdaus Abdul Aziz juga sempat menghebohkan karena disebut-sebut netizen memiliki paras yang cantik. Sosoknya menjadi viral setelah foto-foto dirinya banyak beredar luas di internet. Dalam fotonya yang viral terlihat Abdussalam memiliki rambut yang panjang, alis tebal dan wajah mulus layaknya seorang wanita. Abdussalam sendiri bahkan mengaku bahwa ketika rambutnya pendek dia sering dikira sebagai wanita tomboy. Itulah 4 pria yang mempunyai paras cantik yang viral di tahun 2020. Ini yang bisa saya bagikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.